Semua itu semua itu terjadi sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Itu bukannya memang kita ganti-ganti, memang kita planning sebelumnya, tidak. Itu. Tapi memang ya kejadiannya kebetulan sama. Kebetulan di Bali sudah kita masih mau dorong lebih agresif ke depan, ya karena Rivali lebih defensif, kita ada Dani, dan saya ucapkan selamat juga kepada Dani sudah bisa menjadi bagian penting setelah kembali dari bagian sangat penting setelah kembali dari cedera. Kita butuh untuk lebih ke depan, bukannya kita memang planning sebelum kita bertanding, tidak. Coach sempat memenangkan untuk pemain lebih unggul pemain. Itu apa penyebabnya coach tidak bisa untuk mencetak gol juga? Saya seperti yang saya bilang dari awal tadi, kita lawan PSM kita tidak bisa sembarangan juga keluar. Ya kita juga harus pelan-pelan kita keluar, dan kita berhasil ciptakan peluang, dan sekali lagi kita harus memanfaatkan peluang. Apalagi nanti lawan semakin kuat, lawan-lawan kita juga harus lebih siap. Iqbal, terakhir. Coach, ada pemain terdekat pemain wasit, pastikan coach. Siapa? Pemain wasit. Coach Safari juga menganggap Persik juga dirugikan, dan tadi beberapa kali jenengan sudah protes ke wasit di pinggir lapangan. Ya, saya kira kita semua melihat, dan semua komite yang bertugas juga melihat, supaya kita sama-sama mengevaluasi. Saya kira itu saja. Nah, suara saya juga habis tadi. Oh ya. Ini kita dapat poin setelah beberapa lama kita dapat poin. Ya. Apresiasi juga kepada pemain, tetapi memang harus diingat. Kita juga tahu kita lawan siapa, dan mereka di posisi mana, dan mereka juga ingin mengalahkan. Tapi pertandingan malam ini kita lebih baik daripada mereka. Lagi-lagi ini menjadi kesempatan buat kita semua, kita dapat chances. Kalau peluang, kalau kita tidak bisa skor, kita tidak bisa skor. Jadi ini kesempatan buat kita semua, bukan satu dua pemain, bukan hanya staff, tapi ini semua. Ketika kita dapat chance, ketika kita tidak bisa memanfaatkan peluang, kita tidak bisa. Mau siapapun itu lawan. Terima kasih. Ya, terakhir. Untuk hasil pertandingan tadi, sebenarnya di babak kedua kita unggul secara pemain, tapi ya mungkin dengan sepak bola kita nggak bisa memanfaatkan peluang. Dan ya cukup mengecewakan, tapi kita gak usah terlalu dengan apa hasil ini, dan kita akan fokus di laga selanjutnya lawan Arema. Semoga kita bisa lawan Rans di laga selanjutnya, dan kita akan lebih maksimal lagi dari laga hari ini. Salah teman-teman, bertanya-tanya berjalan. Coach di Valde, di mana? Ada yang bisa menggambi pelanggan keadaan? Ada di ya kita jadi tapi lama ini juga ya pasti Waldo hadir, tapi memang masih ada sedikit berkas yang harus dilengkapi. Tapi insya Allah di long run sudah akan bisa lebih baik.